الحمد لله مكرمنا بأنوار بعثة عبده المصطفى سيدنا محمد. الحمد لله yang telah memuliakan kita dengan cahaya diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. الذي ختم به النبيين والمرسلين. Yang mana Allah Ta'ala menutup segenap para Rasul dan para Nabi dengan kedatangan Rasulullah sebagai Rasul yang terakhir. وَأَرْسَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan diutusnya Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta. وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثَ هَذَا النَّبِيُّ إِلَى كُلِّ عَرَبِيٍّ وَعَجَمِيٍّ وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ وَذَكَرٍ وَأُنْثَى. Dahulu para nabi-nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada kaumnya saja dan tempatnya saja, namun Nabi Muhammad diutus oleh Allah Taala kepada seluruh suku, dari suku Arab ataupun selain Arab, dari laki-laki, perempuan, yang tua, yang muda, dan kepada seluruh alam semesta. Wa tamayyazat ummatuhu bil khasa'is wal mazaya al mawhuba laha min Allah Taala. Dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain sebagai bentuk anugerah dari Allah untuk umat Nabi Muhammad. Fakanat khaira ummatin ukhrijat linnas. Sehingga mereka menjadi sebaik-baiknya umat yang ada dibanding umat-umat manusia lainnya. Ma'a anna an-nasa qad wasalu fil inhitati wa dhaya'il qiyami ila haddin kabirin qabla bi'thatihi sallallahu alaihi wasallam. Padahal manusia sebelum dibangkitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berada di dalam keterpurukan dari segi moral, dari segi akhlak, jauh dari jalan yang benar. Walladhi baqiya min al-qiyami bi hukmi ma baqiya min al-adyan min athar al-anbiya' as-sabiqin wa kadhalika bi hukmi al-fitrah qalilun jiddan bin-nisbati lima huwa sa'id fi waqi' al-'alam kullih. Di masa sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia berada di dalam keterpurukan dan akhlak, walaupun ada di antara mereka yang masih memiliki perangai yang baik, sifat yang baik, itu merupakan sisa-sisa daripada ajaran para nabi sebelum mereka, ataupun juga bawaan daripada fitrah mereka, dan itu pun terlalu sedikit dibandingkan kerusakan yang mayoriti di seluruh dunia. Akan al-amru muntashiru bainan nasi annahu yakulul gawiyyu ad-da'if. Sehingga sebuah perkara yang sudah biasa di antara manusia, yang kuat memakan yang lemah. Wa annahum ya'buduna ghairallahi tabaraka wa ta'ala. Selain yang kuat menindas yang lemah, dan mereka menyembah selain Allah Ta'ala. Wa yamiluna ilal khumuri wal muskirat. Dan mereka condong kepada minum-minuman keras atau minuman-minuman beralkohol yang memabukkan. Wa yata'amaluna birriba. Dan mereka pun juga melakukan praktek riba. Wa kanat ad-duwalul kabira tastad'ifu wa tasta'bidu ad-duwalal qasir al-saghira. Sehingga negara-negara yang besar dan kuat memperbudak negara-negara dan kelompok yang kecil. Wa kanat tutahadul mar'atu wa tumtahan wa tuhtagar. Sehingga di masa itu kaum wanita dihinakan, ditindas, dan dipermalukan. Wa muntashirun baina kathirin min at-tawa'ifi qatlul banati wa hunna saghirat. Bahkan menyebar sebuah kerusakan di banyak kelompok, mereka membunuhi bayi-bayi perempuan. Wa amthalu hadzal fasad kana muntashir fi syarqil ardi wa gharbiha. Dan kerusakan semacam ini menyebar di seluruh penjuru bumi, di barat maupun di timur. Sawa'un fi aradhil aradhi allati yastawli 'alayha ar-rum aw faris akbar ad-duwal al-mawjuda fi dhaka az-zaman wa ghayraha min baqiyat al-aradhi. Baik itu negeri-negeri yang dikuasai oleh kerajaan Romawi dan kerajaan Persia ataupun negeri-negeri lainnya, kerusakan ini merajalela dan merata di semua tempat. Wa qad hurrifat kutubullah ta'ala wa ghayyara al-yahud at-taurata wa la'iba an-nasara bil-injili wa lam yabqa 'ala qadami nabiy 'Isa illa afradun 'ala dhahri al-ard. Sehingga bagaimana disebutkan di dalam sebuah nusus bahwasanya mereka al-Yahud merubah daripada ajaran Taurat tersebut, begitu juga An-Nasara merubah daripada kitab Al-Injil tersebut, dan tidak tersisa daripada ajaran-ajaran yang benar kecuali hanya sedikit sekali. Fi kulli hadha dhalam ashraqa nuru khairil anam. Di dalam kegelapan yang gelap gulita yang melanda alam ini, maka muncullah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penerang bagi semua. وكان حال الناس كما
بينه الحق في الكتاب قبل بعثة هذا النبي وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Keadaan manusia di masa itu sebagaimana Allah Ta'ala jelaskan di dalam Al-Qur'an, dahulu manusia sebelum datangnya Nabi Muhammad berada di dalam kesesatan yang nyata. فكان حالهم تغير بعد أن استجاب المستجيبون لدعوته فقال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس. Namun setelah dakwah Nabi Muhammad menyebar, keadaan berubah hingga Allah Ta'ala nyatakan, kalian wahai umat-umat yang menjawab ajakan dan dakwahnya Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya umat. Berubah drastis keadaan mereka. وَكَانَ الْغَايَةَ الْكُبْرَى وَالْقُدْوَةَ الْعُظْمَى فِي الصَّبْرِ وَالْحِلْمِ وَالتَّحَمُّلِ وَحُسْنِ الْبَيَانِ. Sehingga bahwasanya perangai yang menyebar di antara sekalian masyarakat di dalam kesabaran, di dalam syukur, di dalam ridha, di dalam amal-amalan dan perangai-perangai yang baik menyebar di masyarakat. Wa tahammala wa takabbada al-mashaqqal katsira fil balaghi wal ifsahi lin-nas. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan dakwah tersebut, beliau memikul beban yang sangat berat dan beliau melakukannya dengan penuh kesabaran dalam menyampaikan dakwahnya kepada sekalian manusia. Wa hakadha auhallahu ilaihi fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Dan Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Muhammad, bersabarlah engkau sebagaimana para ulul azmi minar rusul, mereka memiliki kesabaran yang kuat dari para nabi-nabi yang hebat itu. Wa hakadha qala sallallahu alaihi wasallam wa laqad udhitu fillahi ma lam yudha ahad. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, aku telah diganggu di jalannya Allah, diteror dengan gangguan dan teror yang tak pernah diterima oleh siapapun juga. Wa ukhiftu fillahi ma lam yukhaf ahad. Dan aku diteror di jalan Allah Ta'ala dengan sebuah teror dan ketakutan yang tidak pernah didapati oleh orang lain. Fakana sayyid as-sabirin. Dan beliau adalah pemimpin dari orang-orang yang memiliki kesungguhan. Ibtada'a da'watahu bimakkata al-mubaraka ba'da nuzul al-wahi alaihi sirran ligalabati al-jahli wa tughyani ibadati al-asnam. Beliau memulai dakwahnya di kota Mekah secara rahasia. Setelah di Mekah itu bagaimana penyembahan terhadap berhala-berhala menyebar dan juga penindasan terjadi di kota itu. Wa ba'da thalathi sanawat amarahu Allah an yajhara wa yu'lina bid-da'wah. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka Allah Ta'ala perintahkan untuk terang-terangan menyampaikan dakwah. Nazala qawluhu Ta'ala fasda' bima tumar wa a'rid 'anil musyrikin. Allah Ta'ala menurunkan wahyunya, sebarkan, sampaikan, umumkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan taati dan jangan taati orang-orang yang musyrikin. Fa kharaja wa sa'ada 'ala jabal as-Safa yunadi Quraisy. Maka beliau pun naik ke bukit Safa memanggil suku Quraisy. Wa kana min 'adatihim man 'indahu khabarun muhimmun yas'adu 'ala jabal Safa fayajtami'u an-nasu ilayhi fayulqi al-khabar. Sebab dahulu kebiasaan mereka, barang siapa yang memiliki berita yang penting, maka orang itu akan naik ke bukit Safa mengumumkannya hingga orang-orang berkumpul dan dia sampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Fakana tilkal wasilatul i'lamiyah al-kabira al-mustakhdama fi dhaka zaman. Dan itu merupakan salah satu bentuk yang kalau di zaman sekarang seperti media sosial untuk menyebarkan apa yang ingin disebarkan di masyarakat. Fanada 'ala jabal as-Safa bi asma'i qabaili Quraisy qabilatan qabila. Maka di puncak bukit Safa Nabi Muhammad memanggil semua suku-suku Quraisy, gabilah demi gabilah, suku demi suku. Waqad kana yud'a fihim bil amini li amanatihi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanggil sebagai al-amin, orang yang amanat, orang yang terpercaya karena amanatnya dia. Wa lamma sami'u sawtahu qalu hadzal amin wa la budda anna ma'ahu khabarun 'adzim fatajamma'a an-nas. Ketika mereka mendengar suara Nabi Muhammad, mereka berucap, ini adalah suara Al-Amin, orang yang terpercaya, yang amanat. Pasti ada sesuatu yang penting. Semuanya berkumpul ingin mendengar dari Nabi Muhammad. Hatta anna man lam yastati'u al-hudura bi nafsi arsala min awladihi wa min akhdamihi man yanzuru al-khabar. Sehingga apabila ada di antara orang-orang yang mendengar panggilan itu dia tak dapat menjawabnya, menghadirinya secara langsung, maka dikirim anaknya atau pembantunya untuk mendengarkan langsung, membawa berita apa yang ingin disampaikan. Falamma ijtama'u
ibtada'a yuballighuhum sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka sudah berkumpul, mulailah Rasulullah menyampaikan dakwahnya kepada mereka. Faqala ma taquluna law qultu lakum anna wara'a hadzal jabal jayshan yusabbihukum aw yumassikum akuntum musaddiqiyah? Nabi bertanya, bagaimana seandainya aku katakan kepada kalian, di balik gunung ini ada pasukan tentara yang malam ini atau esok hari sewaktu-waktu dapat menyerbu kalian, menghancurkan kalian. Apakah kalian percaya dengan berita yang aku bawa ini? Fahatafu kulluhum antal amin, wala nukadzibuk fi syai wa ma jarabna alaika kadziban qat. Semua mereka mengucapkan, kamu adalah al-amin, orang yang amanat dan terpercaya, dan kami tidak pernah mendustai engkau, semua berita darimu pasti kami terima. Qala lahum fa inni lakum nadhirun bayna day 'adzabin shadid. Maka Nabi pun menjelaskan, sesungguhnya aku adalah sang pemberi peringatan yang diutus oleh Allah Ta'ala memperingatkan kalian, sebab di hadapan kalian ada azab, siksa di akhirat yang menanti. Wa innar ra'ida la yakdhibu ahlah. Sebab sesungguhnya seseorang, walaupun dia, andaikan dia ahli berbohong, dia tidak akan membohongi anak istrinya. Walau kadzabtun nasa jami'an ma kadzabtukum. Seandainya aku berdusta kepada semua manusia di muka bumi, tapi kalian keluargaku, tidak mungkin aku dusta kepada kalian. Walau ghasyashtun nasa jami'an ma ghasyashtukum. Seandainya aku, katakanlah aku menipu semua manusia di muka bumi, niscaya aku tidak akan menipu kalian, karena kalian orang yang dekat dengan aku. Lalu ma jarabna 'alaika kadziban min sibaka wa sigharik, fa kaifa takdzibu anta kabir. Mereka menjawab, kami tidak pernah mengalami engkau pernah berdusta sekalipun juga dari sejak kecil, bahkan apalagi setelah engkau dewasa, tidak mungkin engkau berdusta. Innallaha auha ilayya wa arsalani ilaikum. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah menurunkan wahyu kepadaku dan mengutus aku untuk menyampaikan dakwah kepada kalian. Anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Agar kalian menyembah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Wa antabirrul walidain wa tuwasilul arham. Dan agar kalian berbakti kepada ibu bapa dan menyambung silaturahmi. Wa taqumuna bis-sidqi wal amanah. Dan menjalankan kejujuran dan amanat. Wallahi latamutunna kama tanamun wa latub'atsunna kama tastayqidhun. Demi Allah, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya kalian pasti akan mati sebagaimana kalian tidur, kalian juga pasti akan mati. Dan kalian akan dibangkitkan dari kubur sebagaimana kalian bangun dari tidur kalian. Wa innahal jannatu abada aw an-naru abada. Dan kelak setelah kematian, alternatifnya dua, abadi, kekal di surga atau kekal di neraka. Wa fuju'u bihadhihi ad-da'watil 'azimah wa samatu wa sakatu. Maka mereka dikejutkan dengan dakwah yang agung ini dan semuanya terdiam menanggapinya. Illa 'ammahu Abu Jahlin Abu Lahabin tajarra'a 'alaihi wa qala tabban laka ali hadza jama'tana. Kecuali paman beliau yang bernama Abu Lahab secara frontal langsung mengatakan kepada beliau, sungguh celaka engkau, apakah untuk hal ini engkau kumpulkan kami semua? Wa tafarraga an-nasu wa qad intashara al-khabar bainahum anna Rasulullah yukhbiruhum annahu mab'utsun min 'indillah. Maka manusia pun mereka keluar daripada tempat berkumpulan itu dan mereka semua sudah mengetahui kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan dakwah. Wa ghalaba 'ala aktsarihim mahabbatul asnam wattiba' aba'ihim alladhin dhallu min qabl. Namun mereka lebih mencintai untuk menyembah berhala-berhala dan mengikuti ibu bapak mereka yang berada di dalam kesesatan. Wa bada'a yadkhulul afradu fi dinillahi ta'ala wahidan ba'da wahid. Namun juga beberapa individu-individu tertentu yang sedikit, mereka mengikuti dakwah itu secara perlahan-perlahan dan secara diam-diam. Fantalaga kuffaru Quraisyin yudhuna man aslam wa aman. Maka orang-orang kafir Quraisy mereka pun melakukan gangguan dan teror kepada setiap yang beriman kepada Nabi Muhammad. Wa yu'adzibunahum bima anwa'il 'adzab. Dan menyiksa mereka dengan beragam siksaan. Wa kana man lam yakun lahu nasir min aqarib wa qabila tahmi fayashtaddu al-adha 'alayhi akthar. Sehingga kalau ada orang masuk Islam dan dia tidak memiliki suku yang kuat yang mensupport dia, maka orang yang macam ini, orang yang lemah seperti ini, maka akan diganggu dan disiksa. وَاشْتَدَّ الْأَذَىٰ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Dan semakin kuat gangguan terhadap sahabat-sahabat Nabi Muhammad. حَتَّى أَنَّهُ كَانَ أَوَّلْ شَهِيدٍ فِي الْإِسْلَامِ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ تَحْتَ التَّعْذِيبِ مَاتَتْ سَيِّدَتُنَا سُمَيَّةُ أُمَّ عَمَّارَ بِنْ يَاسِرٍ.
Sehingga di masa itu pula, dalam masa-masa itu, orang pertama yang mati syahid dalam Islam adalah seseorang yang disiksa, yakni Siti Sumayyah, ibunda dari Ammar bin Yasir. هذا المرسل للعالم كله ابتدأ هذه الجهود وسط مكة المكرمة. Ketahuilah bahwasanya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada alam semesta ini, beliau memulai dakwahnya dalam keadaan yang demikian. يحمل بيان القضية الكبرى في الحياة وهو من خلقنا ولماذا خلقنا وإلى أين نرجع ونصير. Dan beliau membawa sebuah berita yang sangat besar tentang siapa yang menciptakan kita dan untuk apa kita diciptakan dan kepada apa kita semua akan kembali, kemana kita akan kembali. وهذا أعظم ما ينازل عقول البشر لكل عاقل. Dan ini adalah hal yang paling agung, panggilan dakwah yang paling agung yang mana ditujukan kepada setiap akal manusia. وبين لهم عن الله الذي خلقهم حكمة الخلق والإيجاد. Dan Rasulullah menjelaskan di dalam dakwah ini tentang Allah Subhanahu wa taala, hikmah-hikmah penciptaan Allah terhadap Allah menciptakan alam semesta. Allah ja'ala muddatal hayatid dunya muddat ikhtibarin lahum liyafuza man yafuz ila al-abad wa yashqa man yashqa ila al-abad. Nabi Muhammad menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian masa hidup yang singkat di dunia ini untuk kalian gunakan masa tersebut untuk meraih keberuntungan yang kekal di akhirat, atau jika kalian tak gunakan akan meraih kesialan, kebinasaan yang kekal. Ya'alanallahu wa iyyakum min khawasis su'ada. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang beruntung, yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Alladzina adraku 'azamata khaliqihim alladzi khalaqa kulla syai. Mereka orang yang khusus dihususkan dengan keberuntungan yang menyadari keagungan untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fahimu 'anhu al-maqsuda wal hikmata min al-khalq. Dia faham dan mengerti hikmah akan penciptaan alam semesta ini, tujuannya untuk apa. وهي راجعة إلى أن نعلم الحقيقة ونعمل بمقتضاها. Dan itu semuanya adalah kembali kepada kita mengetahui hakikat ini, dan kalau kita tahu kita mengamalkan apa yang harus kita lakukan. والحقيقة أن لنا خالقا خلقنا وخلق الأكوان من حوالينا جل جلاله وَهُوَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dan menciptakan makhluk-makhluk selain kita, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Mampu dan Maha Mengetahui. وَالصِّنْفَانِ مِنَ الْجُمْلَةِ جِنَاسِ الْخَلْقِ اللَّذَيْنِ شَرَّفَهُمَا بِالْعَقْلِ وَالْإِدْرَاكِ جَعَلَهُمَا مُكَلَّفَيْنِ فَرَتَّبَ عَلَيْهِمَا عِبَادَتَهُ وَهُمُ الْإِنْسُ وَالْجِنِ. Dan sesungguhnya dakwah ini pun juga ditujukan kepada dua kelompok dari makhluk yang diberikan akal, dan mereka adalah mukallaf. Ditujukan panggilan Allah kepada dua makhluk ini dari kaum jin dan kaum manusia. وَيَحْتَاجُونَ فِي الْقِيَامِ بِمُقْتَضَى إِدْرَاكِ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ إلى معرفة المنهاج الذي يمشون عليه في الحياة. Dan diperlukan untuk melaksanakan hakikat-hakikat ini, kita faham, kita mengerti dan kita jalankan, itu ada metode yang diajarkan di dalam agamanya. والمنهاج قائم على افعل كذا ولا تفعل كذا. Metode dari Nabi Muhammad itu mengatakan lakukan hal ini dan jangan kamu lakukan hal ini, itu makna metode. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Dan isi ringkasan metode tersebut menghalalkan untuk kalian segala hal-hal yang baik dan mengharamkan atas kalian segala hal-hal yang buruk. بمنهاج من عند الله الذي أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما. Dan ini adalah metode yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala sesuatu, dan Allah Taala meliput semua makhluknya dan tahu apa yang terbaik bagi mereka. وحامل هذه الرسالة العظيمة للعالم كله صابر الأمر في مكة والمكابدة والإيذاء. Dan Nabi Muhammad sang pembawa risalah ini sejak kali pertama ini, beliau betul-betul bersabar dan menghadapi tantangan yang berat ketika beliau mulai berdakwah di Mekah. Wa kana yudafi'u anhu syakhsani 'azimani
بنفوذهما وجاههما في مكه عم ابو طالب وزوجته خديجه بنت خويلد. Dan sungguh yang paling mensupport Nabi Muhammad SAW di masa-masa tersebut di Mekah, ada dua individu yang sangat berpengaruh di kota Mekah. Yang mensupport Rasulullah SAW, kedua manusia yang agung tersebut adalah paman beliau Abu Talib dan istri beliau Siti Khadijah binti Khuwailid. وَتُوفِيَا فِي سَنَةٍ وَاحِدَ بَيْنَهُمَا ثَلَثَةُ أَيَّامٍ. Namun keduanya ini, kedua orang yang mensupport Rasulullah dari keluarga Nabi, paman beliau dan istri beliau, meninggal di tahun yang sama hanya selisih 3 hari antara wafat yang satu dengan lainnya. وَاشْتَدَّ بَعْدَ وَفَاتِهِمَا الْإِذَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Setelah keduanya wafat, semakin besar dan dahsyat gangguan orang-orang musyrikin terhadap Nabi Muhammad. وَنَالُوا مِنْهُ أَصْنَافًا مِنَ الْأَذَى. Dan juga ada beberapa orang dari sahabat Nabi yang mendapatkan gangguan dan beragam jenis gangguan didapatkan. Min sabbin wa syatmin. Gangguan yang diterima oleh Nabi Muhammad, beliau dimaki dan dicaci. Wa wad'i syauki fi at-tariq. Dan di jalan beliau diletakkan duri agar ketika beliau berjalan tertusuk kakinya. Wa wad'i al-adha wal gadurat ala babi baitih. Dan juga diletakkan kotoran di muka pintu rumahnya. Wa حتى وحفر الحفر وتغطيتها بغطاء خفيف ليسقط فيها. Bahkan di jalanan yang biasa dilalui oleh Rasulullah digali sebuah lubang, kemudian ditutupi lubang tersebut dengan kamuflase sehingga agar tujuannya Rasulullah terjeblos dan terjatuh di dalam lubang itu. Wakana Abu Jahl min ashaddihim idza'an lahu sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang yang paling kuat gangguannya terhadap Nabi Muhammad adalah Abu Jahal. ومع هذا كله لم ينقطع عن نصحهم وإرشادهم صلى الله عليه وسلم والصبر عليهم ولم يكن يقابلهم بسب ولا شتم. Dan bersama gangguan yang diterima oleh Nabi Muhammad, gangguan semacam itu tadi semua, Nabi Muhammad senantiasa tetap continue di dalam memberikan nasihat, petunjuk kepada mereka dan tidak membalas keburukan dengan cacian, makian atau keburukan lainnya. وَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ مَا حَصَلَ لِأَبِي جَهْلٍ أن وسع يوما حفرة وعمقها لأجل أن يسقط فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغطاها بغطاء خفيف. Pernah satu kali Abu Jahal dia gali sebuah lubang di jalanan yang selalu dilalui oleh Rasulullah, kemudian ditutupi agar tidak nampak dan seperti jalanan biasa saja, tujuannya agar Rasulullah terperosok di dalam lubang yang sudah dibuat lebih dalam itu. وشاءت قدرة الله تعالى أن يمشي أبو جهل في نفس المكان وينسى ما حفر فيسقط هو في الحفرة. Namun Allah Taala berkehendak bahwasanya Abu Jahal untuk berlalu di jalan tersebut yang ada lubang dia gali dan dia lupa di mana letak lubangnya dan dia sendiri yang terjatuh di dalam lubang itu. وَلَمَّا كَانَ وَسَعَهَا وَعَمَّقَهَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَطْلُعَ مِنْهَا. Karena lubang itu sudah dia luaskan dan dia dalamkan sehingga dia tak mampu untuk keluar dan naik sendiri ke atas. فَبَقِيَ يَصِيحُ مَحَلَّهُ فِي الْحُفْرَةِ. Maka dia pun menjerit, meminta bantuan, meminta pertolongan ketika terjatuh di dalam lubang itu. Kebetulan Nabi lalu di jalan tersebut dan mendengar suara dari dalam lubang. Maka didapati di dalamnya ada Abu Jahal. Apa yang terjadi denganmu? Wal unas ashrar syayatin yahfurun hufar yughattunaha yusqitun an-nas ana saqattu fi hadhihi al-hufra. Maka Abu Jahal dia pun berpura-pura berkata, ada orang-orang yang tak baik, orang-orang jahat, budak-budak, dia gali lubang sehingga orang terperosok, saya terjatuh gara-gara mereka, orang-orang yang tak betul itu. Wa kana huwa alladhi hafaraha. Padahal dia yang menggalinya. فمد رسول الله يده يخرجه من الحفرة. Maka Nabi Muhammad mengulurkan tangannya menarik Abu Jahal untuk keluar dari lubang itu, ditolong oleh Nabi Muhammad. هذه أخلاقه حتى مع من يعاديه ويؤذيه. Ini akhlaknya Nabi Muhammad bahkan terhadap orang-orang yang memusuhi dan mengganggunya. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Sebagaimana dalam Al-Quran, sungguh engkau wahai Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang teramat agung. رَفَعَ أَبَا جَهْلٍ مِنَ الْحُفْرَةِ ثُمَّ غَطَّاهَا حتى لا يسقط ودفنها حتى لا يسقط فيها أحد. Ketika dikeluarkan Abu Jahal dari lubang, ditutuplah lagi dengan tanah, ditimbun lagi dengan tanah agar tak ada orang lain yang terjatuh di lubang itu.
Ma annahu kana Abu Jahlin hadha yanha Rasulullah an yusalliya 'inda al-Ka'bah wa yaqul ha huna alihatuna wa anta ta'budu ilaha hadha in ra'aytuka tasjudu fi makanina la'aksiranna rasak. Padahal Abu Jahal ini Abu Jahal ini yang dulu melarang Rasulullah untuk salat di Ka'bah, untuk salat di Masjidil Haram, sehingga dia sampai mengatakan, ini tempat ini adalah tempat Tuhan-Tuhan kami, kamu sembah Tuhanmu di tempat yang lain. Kalau sekali lagi saya lihat kamu bersujud di tempat ini, saya akan injak kepalamu dan hingga hancur. Wa istamarra sallallahu alaihi wasallam min waqtin li akhar yati wa yusalli lillahi 'inda al-Ka'bah. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam terus dari waktu ke waktu tetap salat dan bersujud di Ka'bah di tempat tersebut. Wa qila li Abi Jahl hadha Muhammad yasjud li rabbi 'inda alihatik fa ayna kalamuk fa hamala hajaratan yirmi biha ras Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan, wahai Abu Jahal, kamu dulu pernah mengatakan demikian, ini Muhammad sekarang sedang sholat, ayo apa yang kamu mau buat? Maka Abu Jahal pun diambil batu yang besar, ingin memukul kepala Rasulullah yang sedang bersujud dengan batu besar itu. Falamma garuba minan Nabi sallallahu alaihi wasallam raja'ala wara'ih wa huwa yarta'id wa saqatal hajar 'alaih wa 'ad. Ketika dia sudah dekat dengan Rasulullah yang sedang bersujud, maka tiba-tiba dia merasa takut, merasa gemetar, hingga akhirnya dia mundur dan batu itu terjatuh dan dia pun lari kabur. Fadhahika alaihi qaumu wa ashabu wa qalu malaka saharaka Muhammad. Maka teman-temannya, kawan-kawannya dia cakap, kenapa engkau wahai Abu Jahal, apa engkau mendapatkan sihir, tersihir oleh Nabi Muhammad? Walam la laqad ra'aitu baini wa bainahu fahlan kabiran law garabtu laltagamani. Maka dia jawab, sesungguhnya saat aku mau mendekat, aku melihat bagaikan ada unta yang besar, yang menakutkan. Kalau aku mendekat, dia siap untuk menggigit saya dan memakan saya. Wa anzalallahu fihi ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Dan Allah Ta'ala dalam kejadian itu menurunkan sebuah firman, tidakkah engkau lihat seorang yang melarang hamba lain yang sedang sembahyang? أرأيت ثم قال أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ Mereka yang melarang Nabi Muhammad untuk sembahyang, mereka mendustai dan berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. إلى أن قال الله لنبيه كلا لا تطعه واسجد واقترب. Hingga Allah Ta'ala katakan kepada Nabi Muhammad, jangan engkau takut dan jangan engkau taati orang-orang macam ini, tetap bersujudlah dan mendekatlah kepada Allah. وكان من جملة ما لقي من الشدائد أن تعرض له جماعة من زعماء كفار قريش ثم لووا رداءه على عنقه الشريف وهم يسبونه ويؤذونه فجاء سيدنا أبو بكر الصديق ودخل يخلصه من بينهم. Di antara gangguan yang diterima Rasulullah di masa-masa itu adalah beberapa tokoh-tokoh dari musyrikin Quraisy, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menarik sorbannya Rasulullah dan mencekik Rasulullah dengan sorban tersebut sambil memaki-maki dan mencaci Nabi Muhammad, hingga datang Sayyidina Abu Bakar yang melepaskannya. فلم يزل يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله حتى خلص النبي وفكه من بين أيديهم ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan Sayyidina Abu Bakar berusaha melepaskan cekikan mereka ataupun melepaskan usaha yang mereka lakukan terhadap Nabi Muhammad, hingga setelah Rasulullah terbebas, kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, kamu ingin membunuh seseorang hanya karena dia mengucapkan Tuhanku adalah Allah, hingga Rasulullah bebas dan Rasulullah berjalan. فَلَمَّا رَأَوْهُ فَلَتَ مِنْ أَيْدِيهِمْ رَجَعُوا عَلَى أَبِي بَكْرٍ يَضْرِبُونَهُ أَشَدَّ الضَّرْبِ. Ketika mereka melihat gagal usaha mereka di dalam menyakiti Rasulullah dan Rasulullah telah pergi, maka mereka melampiaskan kemarahannya kepada Abu Bakar As-Siddiq dan memukulinya. حَتَّى أُغْمِيَ عَلَيْهِ. Hingga dia pun hilang kesadaran, pingsan. وَمِنْ شِدَّةِ الضَّرْبِ لَمْ يَكُنْ يَتَمَيَّزْ أَنْفُهُ مِنْ بَقِيَّةْ وَجْهِهِ ذَاكَ الْيَوْمِ. Dikarenakan dahsyatnya pukulan yang diterima Abu Bakar As-Siddiq itu hingga antara hidung dan pipinya itu sama rata. فَجَاءَ جَمَاعَةٌ مِنْ قَبِيلَةِ أَبِي بَكْرٍ وَأَخَذَتْهُمُ الْغَيْرَ وَالْحَمِيَّةِ مِنْ أَجْلِ الْقَبَلِيَّةِ فَأَخَذُوا أَبَا بَكْرٍ إِلَى بَيْتِهِ. Maka ada beberapa keluarga orang yang satu suku dengan Abu Bakar As-Siddiq, dan orang-orang mereka itu mereka lain agama dengan Abu Bakar As-Siddiq, melihat karena dorongan kesukuan dan kekeluargaan mereka selamatkan Abu Bakar dan dibawa ke rumahnya. Wa qalu in qut in mata min hadha lanaqtulanna fulanan wa fulanan lilladhina darabuhu.
Sampai mereka mengatakan, kalau keluargaku ini Abu Bakar dia mati, kami akan balas membunuh orang-orang yang menyakitinya, fulan dan fulan dari orang-orang yang memukuli. Fabagiyya fi ghasyatihi min syiddatid darbi ila akhirin nahari afaq. Sehingga beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena terlalu banyak dipukuli hingga beliau pingsan tak sadarkan diri hingga menjelang malam hingga sore hari baru beliau sadar. Fa awwal ma afaga qala ma fa'ala Rasulullah. Pertama kali dia tersadar dari pingsannya itu maka dia bertanya bagaimana keadaan Rasulullah. Fa ghadiba haula aqaribuhu al-musyrikun wa qalu bisababihi nalaka hadha wal an awwal ma tadhkuruh. Sehingga orang-orang yang menyelamatkan dia dari sukunya itu yang non muslim mereka bilang kamu gara-gara Muhammad kamu tertimpa musibah macam ini sekarang kamu begitu sadar kamu tanya mana Rasulullah. Qal wallahi la at'amu shay'an wa la ashrabu hatta ara Rasulullah. Maka dia berucap demi Allah aku tak ingin makan apapun tak ingin minum apapun hingga aku melihat Rasulullah keadaannya baik-baik saja. Fa ghadiba haula wa kharaju wa taraku. Maka orang-orang itu mereka marah kepada Abu Bakar As-Siddiq dan ditinggalkanlah Abu Bakar mereka keluar jalan. Wa amsakathu bintuhu Asma bint Abi Bakar tumsikuhu bi yadihi وَتَسْتَعِينُ بِمَنْ يُمْسِكِ الْيَدَ الْأُخْرَى لِأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ بِنَفْسِهِ. Maka putri Abi Bakar As-Siddiq, Siti Asma, beliau memegang tangannya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq bersama satu orang lain lagi menuntun Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq untuk berjalan melihat keadaan Nabi. وَقَالَتْ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ فِي دَارِ الْأَرْقَمِ الْآنِ قَالْ خُذُونِي إِلَيْهِ فَأَخَذُوهُ وَلَمْ يَطْعَمْ وَلَمْ يَشْرَبْ hatta yara Rasulullah. Sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan itu dia tak mampu berjalan dan berdiri sendiri. Dikatakan Rasulullah baik-baik saja dia ada di rumah sana. Maka Abu Bakar bilang bawa aku hingga aku jumpa dengan Rasulullah dan aku lihat sendiri keadaannya baik-baik saja. Falamma wasalu ila bab dzalika al-bait kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ihtadana Abu Bakar As-Siddiq wa dhammahu ilayhi wa bakaya wa da'a Allah Ta'ala fi nashril hidayati wal rahmah. Ketika Sayyidina Abi Bakar sampai di rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berada di depan pintu dan mereka saling berpelukan dan keduanya saling menangis dan memohonkan doa dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ala innaha da'watul haqq allati tahammala fiha al-'ugala wal akyas al mashaqqa لأجل الاستعداد للدار الآخرة. Ketahuilah bahwasanya dakwah yang dibawa ini kepada kalian adalah dakwahnya yang hak, dakwahnya dari Allah Subhanahu wa taala, dakwah yang membawa kebenaran yang mana orang-orang besar, nabi yang agung dan para pewaris rasul dari orang-orang yang mulia, mereka rela memikul beragam kesulitan, gangguan untuk menyampaikan dakwah ini kepada kalian. فما صلتنا بهذا الحق الذي بعث به نبي الحق عن الحق تعالى. Maka apa hubungan kita, apa koneksi kita dengan hak, dengan kebenaran yang dibawakan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus membawa kebenaran, diutus oleh Allah Al-Haq subhanahu wa ta'ala. Wafil ardi ahlul ghafalati wa ahlul syahawati yad'una an-nasa lima yukhalifu amra rabbihim wa lima yusawidu wujuhuhum inda mugabalatihi ta'ala fayattabi'uhum man yattabi'uhum ala ghairi basira. Dan di muka bumi ini ada beragam orang-orang yang mengajak manusia kepada kelalaian, kepada permainan, kepada kemaksiatan, kepada keberpalingan dari Allah Subhanahu wa taala dan diikuti oleh orang-orang yang terbawa oleh nafsu dan diperbudak oleh hawa nafsunya mereka. Ala inna kull man wa'a sirra khalqihi wa wujudihi alima anna sayyidal khalqi habibullah hadzal nabiyul mustafa. Ketahuilah setiap orang yang menyadari rahasia penciptaan Allah, kenapa dia diciptakan oleh Allah, untuk apa dia diciptakan oleh Allah, maka dia tahu tugasnya yang harus dia lakukan di muka bumi ini dan sikapnya terhadap dakwah ini. Wa aygana annahu lan yas'ad haqiqatas sa'ada fid dunya wal akhirah illa bimutaba'ati hadha an-nabiy al-mustafa. Dan orang yang semacam ini pasti akan mengikuti Nabi Muhammad dan pasti akan meyakini bahwasanya tidak ada hakikat keberuntungan di dunia dan akhirat melainkan hanya mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal qa'il mathali wa mathalukum kamathali malikin ibtana daran wa ja'ala fiha madubah thumma arsala rasulan yad'u an-nas ila al-madubah.
permisalan antara aku dan kalian adalah seperti misalnya seorang raja yang mana dia buat hidangan, dia buat jamuan dan dia kirim seseorang untuk menjemput masyarakat datang ke jamuan yang disiapkan oleh raja tersebut. Dia kirim orang untuk datang ke rumah-rumah manusia, ke penjuru bumi untuk hadir jemputannya raja. Fagala fal maliku huwa Allah. Maka Nabi Muhammad mengatakan raja itu adalah Allah. Wal madubatul jannah. Dan hidangan jamuan yang disiapkan adalah surga. Wa ana rasul. Dan aku yang diutus untuk menjemput kalian. Surga. Man ajaba ar-rasula dakhala ad-dara wa akala min al-madubah wa man lam yujib ar-rasul lam yadkhul ad-dar wa lam yakul min al-madubah. Barang siapa yang memenuhi jemputan Rasul, jemputan utusan itu, maka dia akan masuk dalam rumah dan dia akan makan daripada hidangan yang disiapkan oleh raja. Tapi barang siapa yang tidak menerima jemputan dan tidak mau menjawab ajakan Rasul, dia tidak akan masuk rumah dan tidak akan memakan jamuan dari raja. Waqala fi haditsi al-akhar kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Dalam hadis yang lain, kalian semuanya akan masuk ke dalam surga kecuali yang tak mau. Qalu wa man yaba ya Rasulullah. Ditanya Nabi Muhammad, siapa gerangan yang tak suka, yang tak mau ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Nabi menjawab, yang mentaati aku dialah yang masuk ke dalam surga, yang tidak mentaati aku, yang maksiat kepadaku, maka dia yang tak mau. Wa ma hadartum illa ta'atan lillahi wa rasulih. Maka tidak ada jalan keberuntungan kecuali dengan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Alhamdulillahi ala taufiqih. Alhamdulillah perkumpulan kini atas itu semua dan taufik dari Allah. Wa jazallahu ta'ala ahla masjidil falah wal qa'imin alaihi khaira. Semoga Allah Ta'ala memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada jawatan Masjid Al-Falah dan orang-orang yang ikut andil dalam terlaksananya acara ini. Waj'alana wa iyyahum min hizbihil muflihin. Dan insyaallah Allah Ta'ala masukkan dan golongkan kita di dalam kelompok orang-orang yang beruntung. Wa atamma al-'afiyah wa adamaha li ra'isi lajnatil masjid. Dan Allah Ta'ala insyaallah senantiasa memberikan afiyah kesehatan kepada pimpinan jawatan masjid ini. Wa jazallahu Ta'ala asy-syekh Hasbi wal qa'imin 'ala tertib هذه الزياره خيرا. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan balasan sebaik-baiknya kepada Ustaz Hasbi dan mereka yang memiliki peran di dalam menyebarnya daripada kunjungan kami ke negara Singapura ini. Barak lana fi hudhur Sayyid al-Allamah Al-Habib Isa bin Sumait. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan bagi kita dengan berkat kehadiran Al-Habib al-Allamah Al-Habib Isa bin Sumait. Wa la sarafa ahadan minna min al-majlis illa murtabitan billahi wa rasulih. Dan insyaallah kita tidak bangun dari majlis ini melainkan kita telah terkoneksi dengan kuat dengan Allah dan Rasulnya. Mujiban lirrasuli dakhilan ilal bayti akilan minal madubah. Dan dimasukkan sebagai kelompok orang-orang yang menjawab jemputan dari Rasul dan masuk ke dalam rumah dan memakan jamuan dari Allah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Allah, sesungguhnya kami mendengar panggilan yang memanggil kami kepada keimanan. Aminu bi rabbikum fa amanna. Yang mengajak kami berimanlah kalian kepada Tuhan kalian dan inilah kami beriman kepada-Mu. Rabbana faghfir lana dzunubana. Maka ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni dosa kami. Rabbana faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni dosa kami. Wa kaffir 'anna sayyi'atina. Hapuskan kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar. Dan wafatkan kami bersama orang-orang mulia, kaum abrar. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا dan ampuni kami ibu bapa kami dan para guru-guru kami walawil huquqi alaina dan orang-orang yang punya hak atas walil kami walil mu'minina wal mu'minat dan mu'minin mu'minat Allahumma a'idda lana nuzulan fi jannatika ala atiyanil masjid. Ya Allah, anugerahkan kepada kami jamuan di dalam surga-Mu dengan berkat masuknya kami di masjid ini. Waj'al hadhihi al-qulub min al-qulub al-muta'alliqa bil masajid. Dan jadikan hati kami memiliki koneksi untuk selalu di masjid. Hatta tajma'ana wa iyyahum fi dhilli 'arsyika yawma la dhilla illa dhilluk. Hingga engkau kumpulkan kami di bawah 'arsy-Mu di tempat VIP tersebut hari tak ada tempat bernaung kecuali tempat itu. Wa minka al-ijabah. Ini doa kami dan jawaban berada datangnya dari Engkau. Wa hadzal juhdu 'alaika tuklan. Ini usaha kami dan kami hanya bertumpu kepada Engkau. Ya man qala nabiyyuka man ghada ila al-masjid aw raha 'adda Allahu lahu nuzulan fil jannati kullama ghada aw raha. Wahai Allah, yang bagaimana dinyatakan di dalam hadis bahwasanya barang siapa yang menuju ke masjid
ataupun dia pada pagi hari ataupun siang hari dia pergi ke masjid tujuannya untuk belajar ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama, maka dia pulang dengan membawa pahala haji dan umrah. Barakil ahli Singapura fi masajidihim. Berikan keberkahan kepada rakyat Singapura di dalam masjid-masjid mereka. Ja'alha manarati huda wa ilmin wa taqwa. Dan sebarkan bendera ketakwaan dan hidayat dan ketaatan di masjid. Wa sababan li ziyadatil imani wal yaqin. Hingga menjadi sebab bertambahnya iman dan yakin. Wa jam'al qulubi wa ulfataha ala mahabbatik. Dan padukanlah hati ini dalam cinta kepadamu. Wadfa anhum jami'al afat. Dan jauhkan dari kami dan mereka semuanya segala bala musibah dan keburukan. Wa aslih adh-dhawahira wal khafiyat. Dan perbaiki keadaan kami yang zahir batin. Ya mujib ad-da'awat. Wahai Allah yang menjawab ya semua doa. Ya qadhi al-hajat. Yang mengabulkan semua ya hajat. Ya rabbal ardhina was samawat. Wahai Allah pencipta langit dan bumi. Ya man lahul amru fid dunya wa yawmal miqat. Dan sesungguhnya perkara milikmu di dunia dan akhirat. As'idna bi'a'zami sa'adat. Berikan kami keberuntungan yang di dunia dan akhirat. Waj'alna min ahli husna wa ziyadat. Berikan kami menjadi orang-orang yang mendapatkan anugerah kebaikan dan lebih lagi. Warzuqna kamal husnul khatimah. Dan berikan kepada kami kesempurnaan husnul khatimah. Washfi mardana. Sembuhkan yang sakit. Wa'afi mubtalana. Berikan afiah kepada yang tertimpa musibah. Waj'al akhir kalam kulli wahidin minna min hadhihi dunya la ilaha illallah. Dan jadikan ucapan terakhir setiap individu dari kami ketika wafat kalimat la ilaha illallah. Mutahaqqiqina bihaqaiqiha. Dalam keadaan meraih hakikat yang sebenar dari kalimat ini. Sirr al-Fatiha ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صل وسلم على عبدك المصطفى محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وتقبل الله منكم ومنا. InsyaAllah bagi siapa-siapa yang nak bersalaman dengan Habib, nanti malam di Masjid Ba'alawi boleh hadir insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sahbi ajmain. Kami daripada Masjid Al-Falah mewakili ingin mengucapkan terima kasih kepada para jemaah yang sudi hadir pada hari ini insyaAllah. Dan kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Pergas, Masjid Ba'alwi, Majlis Rasulullah Singapura kerana telah memilih Masjid Al-Falah untuk mengadakan majlis yang penuh barakah ini. Mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar usaha baik ini dapat diteruskan. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini ada pengumuman para jemaah yang ingin bersalaman dengan Habib Omar, hendaklah berada di Masjid Ba'alwi selepas maghrib pada hari ini. Ada sesi slot khas untuk para jemaah untuk bersalaman dengan Habib Omar insyaAllah.